saya mau berterima kasih ke Lesti dan Rizky Billar. Alhamdulillah saya bikin lagu, lagu itu liriknya doa. Lesti sayang Rizky Billar. Rizky Billar sayang Lesti. Kalau menurut lo lihat Lesti ini karirnya seperti apa sih kalau setelah ini? Bismillah bang ya, rezeki, jodoh, maut itu rahasia Allah. Saya doakan insya Allah Rizky Billar balik lagi ke TV. Ya karena dia kepala rumah tangga, ya harus nyari uang buat anak istri. Jadi gini bang, Allah aja maha pemaaf. Ya Bismillah, saya doakan juga Rizky Billar insya Allah baca Al-Quran, rekam posting. Kalau karir Lesti, karir Rizky Billar saya hanya Allah yang tahu bang. Kalau abang nanya gimana, saya nggak tahu bang. Tapi saya mau berterima kasih ke Lesti dan Rizky Billar. Alhamdulillah saya bikin lagu, lagu itu liriknya doa. Lesti sayang Rizky Billar, Rizky Billar sayang Lesti. Alhamdulillah sampai Bunda Korla juga beliau nyari waktu pas lagi live. Ya insya Allah bisa selalu menghibur. Ya itu tadi. Mudah-mudahan Lesti sama Rizky Billar mau manggil saya ke rumahnya podcast bareng. Amin. Ya, ini lagi sama sekretir. Gimana sekretir? Buat emang, Lesti dan Rizky Billar. Saya akuin Pak Aldi ini emang seorang artis, aktor, penyanyi. Kami ayam. Ah, kami ayam. Ya, benar. Dia emang apa? Multi talent. Presiden poligami. Amin. Semoga jadi presiden ya, doain amin. Amin. Kabul. Ya pokoknya saya doakan Lesti, Rizky Billar semua ya. Nah, satu lagi nih buat para netizen. Yang namanya hidup tuh pro kontra itu akan ada, tapi, nah ini tapi jangan sampai ya bermaksiat, ya maksudnya oh, ya ini kan lagi, ibaratnya lagi di perbedaan pendapat nih, yang soal kenapa Lesti harus cabut laporan, terus ada yang berpendapat kenapa laporannya gak diterusin, udah kita banyak istighfar aja, gak usah urusin itu, ya, bismillah. Ini ada harapan gak untuk KPI supaya mungkin bisa cabut? Oh iya, makanya harapan Aldi Taher, bismillah ya. Saya cuma menyampaikan kepada KPI, Allah aja maaf. Gak ada yang gak mungkin. Ya mukalibal kulub, sabit kuluban adik. Maha yang jahat membolak balikan. Ya Allah yang membolak balikan. Baca Quran, hadis, udah cukup. Barakallahu fiik. Nah, jadi itu tadi harapan saya ya, bismillah. Enggak, saya bertanya nih serius ya bang ya. Kalau misalnya Rizky Billar, ya mau datang ke acara TV, di situ ada Ustadz Maulana atau Ustadz Somer, ya acara Islam itu indah atau acara di SCTV pagi-pagi, Toto Industriar, Mama Dede, segala macam. Masa gak boleh juga? Dia mau, insya Allah mau baca Quran di situ. Insya Allah mau bertobat, ya. Jadi, ya, bismillah. Makanya seperti yang tadi saya bilang di awal, Allah aja maaf. Ya, insya Allah. Ya, kita selalu dalam lindungan Allah semuanya. Makanya saya kan pernah posting juga di IG saya. Ya kan? Ya, kalau memang dilarang TV, ya mudah-mudahan, ya, sementara ya. Kedepannya insya Allah kalau dia, insya Allah, ya saya doakan mudah-mudahan semua saudara dengan Allah dan ya semua berhak untuk bertobat. Ada pesan nggak buat Billar sama Lesti itu? Ya baca lagi Al-Quran liburan. Ya untuk Rizky Billar dan Lesti pesan saya selamat liburan, jangan lupa baca Al-Quran rekam posting, insya Allah baby L dapat adik lagi. Amin.